Tahukah Mams bahwa produk-produk Sweetsal telah teruji hypoallergenic sehingga tidak akan menimbulkan reaksi alergi. Selain itu, juga dibuat dari formula yang lembut khusus kulit bayi yang masih sensitif. Oleh karenanya, rangkaian produk skincare dari Sweetsal aman digunakan untuk bayi yang baru lahir sekalipun. Apa saja ya rekomendasinya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Sweetsal Baby Shampoo Natural with Aloe Vera Kemiri Seledri. Memiliki bayi dengan rambut yang lebat dan halus merupakan dambaan setiap orang tua. Sampo ini mengandung aloe vera, kemiri, dan seledri yang membantu pertumbuhan rambut bayi. Bahan alami seperti lidah buaya, seledri, dan kemiri sejak dulu memang dipercaya berkhasiat untuk merangsang pertumbuhan rambut. Mams bisa mendapatkan Sweetsal Baby Shampoo Natural with Aloe Vera Kemiri Seledri dengan harga mulai dari Rp19.000 saja. Sweetsal Kid Shampoo Active Blue. Meski disibukkan dengan segudang aktivitas, rambut si kecil akan tetap segar dan harum sepanjang hari. Sweetsal Kid Shampoo Active Blue bisa menjadi pilihan Mams. Sampo ini juga mengandung provitamin B5 untuk menjaga rambut anak tetap lembut, harum, dan anti lepek. Produk ini bisa Mams dapatkan mulai dari harga Rp14.000 saja ya Mams. Sweetsal Baby Bath Classic. Sabun ini adalah sabun cair yang bisa menutrisi kulit si kecil. Produk ini diperkaya dengan canola oil dan vitamin E sehingga kulit bayi tetap halus dan lembut. Seperti yang kita tahu, kulit bayi masih sangat halus dan sensitif ya Mams, sehingga memerlukan perawatan khusus. Mams bisa membeli produk ini mulai dengan harga Rp21.500 saja. Sweetsal Baby Bath Natural 2-in-1 Hair and Body. Produk 2-in-1 ini merupakan perpaduan sampo dan sabun cair sekaligus. Terdapat kandungan provitamin B5, aloe vera, serta bahan-bahan alami lainnya yang mampu menutrisi rambut dan kulit bayi. Produk ini bisa Mams dapatkan mulai dari harga Rp21.500 saja.